Tarian Ulik Mayang merupakan tarian asli masyarakat Kemaman Terengganu dan merupakan salah satu antara lagu rakyat Terengganu. Menurut mitos dahulu kala, tarian tersebut adalah untuk memuja semangat laut apabila tiba musim tengkujuh untuk melindungi nelayan turun ke laut. Tarian ini juga dikatakan ritual kuno untuk mengobati penyakit atau gangguan halus. Namun, kini tarian Ulik Mayang hanya tinggal sebagai bentuk hiburan sahaja, ekoran pengaruh Islam yang kuat di Kemaman. Kemaman juga terkenal dengan seni mempertahankan diri, iaitu silat gayung. Dikatakan, seni silat gayung yang bertapak di Kemaman ini berasal dari Patani dan telah diwarisi sejak kurun ke-17. Menurut fakta penduduk tempatan, silat gayung di Kemaman terdiri daripada 18 perguruan yang berbeza, di mana setiap satunya mempunyai gaya persilatan dan ciri-ciri yang tersendiri. Seni mempertahankan diri ini cukup sinonim di kalangan masyarakat tempatan. Selain dapat mempertahankan diri, ia juga memupuk semangat setia kawan dan keyakinan diri. Wayang kulit merupakan salah satu seni persembahan tradisi masyarakat Kemaman yang mengandungi unsur satira di dalam setiap penceritaannya. Wayang kulit juga banyak dipengaruhi oleh wayang kulit Jawa dan Siam. Patung wayang kulit ini diperbuat daripada belulang dan dimainkan oleh Tok Dalang yang mencipta watak bagi setiap patung yang digunakan. Kita di Kemaman ini, seperti juga di masyarakat, tempat lain, penuh dengan kesenian dan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan di Kemaman ini termasuklah seni silat Melayu, ulik mayang, wayang kulit dan juga gendang rebana. Kesenian-kesenian ini telah bermasyarakat dalam komuniti di Kemaman ini sejak daripada dulu lagi. Walaupun persembahan wayang kulit kini tidak begitu popular, namun seni warisan ini masih dijaga dan dikekalkan oleh masyarakat tempatan.